Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami ya di media.com. Oke, kita akan melanjutkan di video yang sebelumnya. Kita akan memasang filter subwoofer ya. Jadi filter subwoofer itu beda dengan Galaxy atau Turbo Bass atau Gigabass atau Megabass ya. Beda. Untuk pemasangannya hampir sama, karena pemasangannya sebelum di amplifier atau sebagai input ya. Jadi kita akan memasang filter subwoofer. Jadi kita akan menghilangkan suara vokalnya. Di sini ada dua kit. Untuk yang kiri filter subwoofer jenis CT, atau yang dipakai tegangannya itu CT plus, negatif dan ground. Yang kanan ini, yang ini, ini filter subwoofer dengan jenis tegangan DC plus. Jadi hanya positif dan negatif atau ground ya. Oke, jadi yang saya pakai yang kanan, yang ini. Oke, ini bisa beli di toko elektronik terdekat, banyak ini, dengan merek yang bervarian ya. Banyak merek lah, hampir sama. Oke. Nah, kita akan pasang dulu. Pemasangannya juga mudah, ini hanya in out dan tegangan. Oke. Oke, jadi ini penampakan filter subwoofernya. Sudah saya pasang RCA input dan output begini. Oke, kemudian ini DC 12 volt atau DC plus. Oke, kita pasang. Oke, kita pasang inputnya. Di sini sudah ada tulisannya. Ini out dan ini LRL in, input untuk ke HP. Oke. Ini masuk ke HP ya. Dan ini output masuk ke power amplifier yang 150 watt ini. Nih, ini sudah ada tulisannya. Oke. Karena ini mono, kita pasang satu aja gak apa-apa. Oke, aman. Oke. Kemudian ini colokin ke HP. Oke. Jadi ini kurang adaptor untuk menghidupkan subwoofer ini ya. Kita pakai 12 volt 1 ampere. Oke, kita sudah menghidupkan atau kasih adaptor 12 voltnya. Karena ini ada LED-nya, jadi anggap saja ini sudah hidup. Oke, kita play musiknya. Muter senyala hilang. Volume kita setting volume di sini. Dengung. Jadi ini sudah saya pasang filter subwoofer ya. Suaranya kencang untuk subwoofernya. Oke, untuk pemasangannya sangatlah mudah. Kalau kitnya DC plus, jadi teman-teman bisa mencari tone control atau filter subwoofer yang DC plus juga ya. Untuk
memudahkan teman-teman masang, jadi bisa digabungkan ke tegangan yang di sini. Oke, jadi untuk selanjutnya saya akan pasang di dalam box ya, untuk menyatukan tegangan. Kalau ini kan tegangannya pisah, ini 19 volt, ini 12 volt. Oke, untuk video selanjutnya saya akan membuatkan tutorial cara memasang filter subwoofer gabung di sini dengan tegangan sama ya. Oke. Dan dipasang di box pasti keren lah ya. Jadi namanya itu subwoofer aktif, atau yang di mobil itu biasanya namanya monoblock, atau subwoofer aktif juga bisa ya. Oke, ini suaranya subwoofer aja. Jadi teman-teman kalau mau buat lebih keren atau membuat dua satu, untuk satunya ini, yang duanya pakai TPA 3116 yang 120 watt. Jadi dua stereo satu subwoofer pakai ini pasti bagus ya. Ini kencang loh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye-bye.